Benda ni berlarutan sampai 6 tahun. Kita dah beri masa berbincang-berbincang. Penyanyi terkenal Datuk Aisyah hari ini hadir ke kediaman Datuk Seri Muhammad Amir Muhammad Isa untuk menyita harta individu yang pernah menaja hadiah berupa lot tanah banglo kepadanya. Aisyah berkata tindakan itu diambil selepas individu itu gagal menyelesaikan isu pembayaran seperti dijanjikan dan sudah menghantar writ penyitaan kepadanya. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menurut penyanyi lagu Janji Manismu itu, individu itu juga beberapa kali mengusulkan pelan pembayaran. Namun dia sendiri ingkar kepada pelan yang dibuat. Okay, last of all, I nak terangkan pada you all, pada yang kata kenapa beria sangat sampai macam tu, macam sita rumah orang and all that. Kita sebenarnya tak mahu perkara ni sampai ke situ. Sebab itu, benda ni berlarutan sampai 6 tahun. Kita dah beri masa berbincang-berbincang. Kita bukan orang yang tak boleh dibawa bincang. Kita dah sampai dah tak boleh bincang, kita bawa ke mahkamah. Depan mahkamah kita buat penyelesaian. Penyelesaian pun engkar. Lepas tu kita beri lagi peluang untuk buat baru punya payment plan. Lepas tu dia yang propose, dia yang engkar, propose lagi, engkar lagi, propose lagi, engkar lagi. Itu last. Kenapa I buat ni? Kalau orang kecam kata, oh hadapnya kan, sampai sita and all that. Sebenarnya this is out of principle. You know, tak adalah hadap. But the thing is, kita sebagai artis, kawan-kawan semua kena tahu apa hak kita. Bagaimana kita boleh menggunakan undang-undang negara. Sebab itu ada undang-undang. Undang-undang negara kita untuk mendapatkan hak kita. Jangan kita biarkan orang kotak-katikkan kita janji itu ini. Lepas tu abuk pun tak ada. Lari-lari-lari buat kita macam orang bodoh. So don't do that. Let this be a precedent case. This is out of principle and I will fight till the very end, insyaallah, God willing. Jelas Aisyah dia terpaksa mengambil tindakan sebegitu kerana tidak ada lagi jaminan yang dapat meyakinkannya. Tambahnya, apa yang berlaku membazirkan masanya dan juga masa pihak mahkamah. Memandangkan individu itu rupa-rupanya sudah diisytihar muflis.